Selamat datang lagi ke channel saya. Nama saya Peter Operandi. Kalau yang belum pernah nonton channel saya, sekarang saya mulai mau bikin video dalam bahasa Indonesia tentang spearfishing. Mau bagi-bagi pengalaman saya. Dan mungkin kalau pengalaman saya kurang, kalau ada yang mau nambah sedikit, tolong ditaruh di komen. Dan untuk semua yang sudah subscribe dari video yang sebelumnya, terima kasih. Dan komen-komennya juga. Setiap kali kalian klik like dan memberi komen yang bagus, itu memberi inspirasi untuk bikin video lagi. Dan untuk kalian semua yang lagi masih ke-affect dengan coronavirus, semoga kalian aman-aman aja. Ini selama coronavirus bikin kolam ikan biar apa ya, untuk menemuin waktu. Kalau ada hobi yang lain, ya itu waktunya untuk bisa diterapkan. Jadi bisa, mungkin siapa tahu ada hobi main layang-layang. Kayak kalau di Bali sih biasanya hobinya layang-layang, ikan, burung, apalagi motor. Nah itu semua. Jadi ya kalau kalian punya hobi, ya itu aja dilakuin sekarang biar hilangin stres. Di video kali ini video ikan yang paling banyak ada di Indonesia, dan ikan yang sering dikasih komentar jelek dari orang dari luar negeri karena dikenal ikannya itu tidak enak rasanya. Tapi mereka nggak tahu kalau dengan masakan resep Indonesia luar biasa enaknya. Jadi ya biarin aja mereka yang dari luar negeri komen-komen yang jelek. Tapi kalau buat kita ikan, ya kalau kalian pasti tahu giant trevally, ikan kue. Kalau di sini di Bali ikan langwan. Kalau di timur dibilang ikan mubara. Kalau salah tolong dikoreksi. Dan apalagi ya, banyak sih namanya. Jadi ini khusus ikan giant trevally. Jadi yang nama pendeknya GT. Ikan trevally nggak gampang karena yang besar mereka itu kerjaannya ngerusak panah, pasti bengkok kalau tembakannya nggak bener. Jadi saran saya kalau ketemu GT, kalau tembakannya tidak pasti akan bagus, jangan ditembak. Soalnya saya udah ngalamin banyak. 3 tembakan udah hilang yang pakai reel. Panah yang bengkok, jangan nanya, banyak sekali. GT yang lepas, wah itu apalagi itu. Karena mereka berontak, main lari ke karang. Wah, pokoknya repot. Makanya mulai sekarang saya kalau GT-nya nggak pasti ketembakannya bagus, saya jarang saya tembak. Semoga kalian senang. Dan jangan lupa support channel saya. Jadi tolong taruh klik like, subscribe, komen, biar nanti YouTube tahu kalau kalian klik like itu berarti videonya bagus, biar terus-terus di apanya. Dan semoga membantu. Dan ya ingat selalu, kalau bisa dive sama teman, jangan dive sendirian. Dan tidak ada ikan satu pun di dunia ini yang pantas untuk nyawa kalian. Jadi hati-hati kalau nyari ikan, tidak perlu sampai nafas habis. Itu sih bukan nyari ikan namanya, itu bunuh diri. Oke? Ini spot ini sering dapat ikan tenggiri. Soalnya di sini banyak ikan-ikan kecil-kecil seperti ikan kucing, ikan sardin. Ya, biasa-biasa ikan-ikan yang diburu sama para predator. Jadi saya biasanya nyarinya di sekitar di mana ikan kecil-kecil tuh. Nah, itu kan kelihatan GT-nya datang.
Ini tembakan favorit saya memang selalu kayak gitu, miring dari insang belakang ke depan ke arah kepala. Biasanya sih ikan langsung ya langsung mati. Jadi sebelum ikannya lari ke karang, saya udah narik-narik tuh biar aman. Spot ini sih nggak terlalu dalam. Spot-spot biasa nyari ikan karang kayak kerapu, ikan-ikan karang yang seperti biasanya. Jadi saya nggak nyangka ada citi ke sini. Jadi sih saya turun maunya main-main sama pasir, biar kayak ikan kayak jobfish, apa ikan apa namanya big eye sea bream datang. Cuman nggak ada yang nongol, tiba-tiba si Citi yang datang. Jangan terlalu tergesa kalau mau nembak GT. Mereka tuh biasanya ikannya nantang, datang dekat banget. Jadi carilah apanya momen yang bagus. Kalau ini sih gak lucu. Ikan GT lagi tidur, saya tembak di bawah bat apa ya, karang. Ini masih lagi mau bangun tidur ini, dia masih bingung kok saya kena tembak lagi tidur gitu. Hati-hati ya kalau narik tali, lihat tuh sempat nyangkut di tali tangan saya. Untung citinya masih ini ya, keadaan bingung. Jadi agak santai. Coba bayangin kok ini tempatnya dalam, wah bahaya banget. Jadi ingat kalau narik tali, apalagi ikan besar-besar ya, itu sambil apanya ngefin sambil berenang dan tinggalin talinya di belakang biar jangan ngumpul jadi satu di sekitar kita. Jadi terus saja sambil berenang narik sampai ikannya naik ke atas. Ini penting nih, kadang-kadang kelupaan. Apalagi kalau tarikannya berat. Ini GT-nya langsung datang ke depan. Dia minta ditembak. Ini sih saya bilang sih jarang sih sedekat itu. Tapi ya kadang-kadang ya beruntung ya kayak gitu datangnya GT-nya. Ini nggak saya kasih slack talinya. Jadi saya tarik terus. Soalnya apa ya, takutnya dia lari ke karang. Di bawah ada karang batu-batu besar soalnya. Jadi langsung saya tarik. Ini ketemunya di sekitar ikan-ikan tapasan, ikan unicorn. Dia datang. Ada banyak ikan unicorn di mana-mana tadi. Ini lagi juga sering ketemu GT kalau ada banyak gerombolan ikan unicorn. Hampir tembakannya nyangkut tuh. Udah 3 kali hilang tembakan kayak gitu gara-gara nyangkut. Kita sering ganti line-nya. Kalau udah keriting, ganti baru. Jangan ambil risiko, kasihan kalau tembakan pakai reel ya. Dan jangan lupa dikeluarin darahnya. Biar enak nanti kalau dimakan.
Biasanya sih saya suka bikin apanya, pepes, apa di sate. Kalau enggak ada apanya, bikin namanya fish cake. Itu di steam ikannya sama di direbus apa ya, kentang. Terus habis itu nanti dicincang bareng terus digoreng. Enak banget. Oh, ini air agak keruh. Cuman di bawah agak bening. Tapi dari atas saya udah dengar suara kayak ada predator yang lagi berenang di sekitar, jadi saya turun walaupun airnya keruh gini. Ternyata bener, ada GT lagi ya ganggu-ganggu ikan-ikan yang di sekitarnya. Susah sih jelasinnya suara apa yang saya dengar waktu ini. Cuman ya ada suara kayak apa ya, tertentu ya. Ini tembakannya lumayan jauh sih. Dan udah deg-degan, soalnya itu di bawah karang, terus ada lagi turunan 10 meter drop. Kalau udah turun ke sana, ampun deh, nggak bisa dah, nggak kuat nyala nafasnya untuk turun ke bawah sana. Kalau ini karangnya di kanan kiri itu ada drop off, jadi ini karang nonjol tapi ke arah ke laut lepas. Biasanya ini sih ikan-ikan predator lewat-lewat sini. Sering dapat ikan pijalo di sini. Waktu ini maunya sih nyari ikan jobfish ya, kalau masa saya sempat lihat jobfish, tapi jobfishnya nggak balik-balik lagi. Tapi yang datang GT. Ini kalau nggak salah tempat yang sama sih, tapi kondisi air lebih bening waktu ini. Kelihatannya ini pas air lagi dingin sekali nih. Nah, ingat guys, kalau lihat karang-karang yang soft apa-apa, jangan sampai diinjak. Jadi pengen sama karang yang keras dan jangan ditidurin. Jadi pakai tangan satu untuk pegangan, untuk nahan biar badannya tidak nempel ke karang. Biar karangnya utuh dan ikan-ikan kecil-kecil ini semua pada ngumpul terus di sini. Kalau enggak, ikan kecil-kecil ini lari cari tempat yang lain. Bisa ke tempat yang lebih dalam, apa pindah ke tempat, ngungsi ke tempat lain yang lebih jauh lagi. Nah ini GT-nya datang dari atas, saya terlalu di bawah, jadi saya samperin ke atas. Ini spot bagus banget nih. Bisa ketemu mangrove, pijalo, tenggiri. Sampai pernah ketemu ikan layaran juga di sini. Saran saya sih kalau ketemu GT, tunggu sampai dekat. Sampai tembakannya kalau bisa dari belakang insang ke depan kepala, itu aja saran saya. Jangan terlalu gesa-gesa nembak GT, mereka jinak ikannya.
Cuman yang repot ya ikan yang GT yang besar. Ini ada 2 GT, satu ada rapalanya. Makanya saya tertarik, wah ini dia dapat rapala gratis. Ya, lumayan dapat rapala gratis. Ini saya lupa ini di mana nih ya. Tapi nggak terlalu dalam ini, paling 10 meter. Paling sering ketemu GT di bawah 10 meter, lebih banyak. Ini di mana? Oh iya, saya ingat nih. Itu ada batu mandi kalau bahasa Balinya, batu yang nongol di permukaan laut. Citi-citi ukuran segini sih yang paling gurih nih. Ini udah lihat citinya dari atas kalau nggak salah nih. Banyak sekali ikan-ikan sardinnya. Jarang sih saya nembak dari atas. Ini karena nafasnya udah habis. Kecapean. Dan lumayan dalam sih ini kayaknya. Kalau nggak salah 15 meteran. Kalau yang ini di tempat ini semua ikan-ikan unicornnya, apa ikan tabasarnya ngumpul semua di tempat ini. Jadi saya penasaran kenapa kok banyak ikan unicornnya ngumpul semua di sini padat. Yaudah saya turun dan sampai bawah saya tunggu. Biasa sih nembak midnight snapper sini, banyak midnight snapper, jobfish. Dan ada beberapa spot sini ada lobsternya. Ini waktu ini ada 2 GT. Ya saya pilih yang paling depan sih, nggak mau ambil risiko kok. Tuh datang mereka. Ini langsung mati, kill shot namanya. Pas tembakan ini. Kalau waktu ini teman udah dapat satu, lumayan gede itu GT-nya. Terus di bawahnya ada GT kecil. Ya udah. Saya lihat tembakan teman udah bagus. Saya tembak satunya temannya. Langsung kill shot.
fun. Nice one, man. Wah, kayak gini-gini puas banget rasanya kalau dapat dua sekaligus dalam 5 menit ya, langsung dapat 2 GT. Kalau waktu ini air agak keruh sih, tapi di sekitar sini penuh ikan. Udah dapat midnight satu, sama jobfish, sama ikan longnose waktu ini. Dan sempat lihat tenggiri juga, cuman nggak beruntung. Dan saya penasaran di sini soalnya ikannya pada ini ya, kayak gelisah semua ikannya di sini. Nah, kayak ada yang gangguin, ada predator. Ya udah saya tungguin. Tapi waktu ini sudah kondisi udah lemah ya, kecapean karena nyelam lebih dari 40 kali hari itu. Ya, maklum umur udah 40-an. Jadi udah nggak kuat kayak dulu. Ini sempat nyerah nih soalnya nggak lihat di, tapi kalau nafas panjang ini mungkin ikan GT-nya lebih deket ya, karena salahnya saya udah nyerah terus udah naik, tapi akhirnya GT-nya datang ya. Padahal kalau saya tungguin lebih lama dia pasti nyamperin ke saya. Nah, karena tembakannya jelek ya, repot jadinya. Oke, guys, sudah segitu dulu videonya. Semoga kalian semua suka nonton videonya, dan saran-saran saya dan komen-komen saya di dalam video ini akan membantu. Dan ingat, ikan GT itu bahaya banget, mereka tuh kuat. Dan kalau apanya, kalau mau nembak ikan GT itu harus hati-hati. Kalau memang harus hilang tembakannya, biar ikhlasin aja. Jangan lawan sampai nyawa ikut. Itu bahaya. Dan juga kalau pas narik talinya, ingat jangan sampai ngumpul di sekitar badan. Harus terus berenang. Dan kalau bisa tembakannya itu kill shot. Jadi nembak di mana ada tulangnya, atau dari belakang insang ke arah kepala. So, kalau nembak langsung di kepala, nggak akan tembus. Itu saya sudah sering nembak di situ, cuma mantul aja. Kalau nggak panahnya bengkok, percuma. Ya, saya akan terusin ini apanya, karena lagi coronavirus, saya nanam sayur sendiri. Ya, biar nggak bosen. Ya, hidup sehat juga. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan, ditulis di komen. Kalau ada mungkin masukan seperti cara mencari GT, tolong ditulis di komen biar yang lain-lainnya bisa membaca. Kalau ada lagi video yang kalian pingin tonton, tolong taruh di komen, nanti saya akan bikin video. Sementara ini saya akan upload video-video tentang ikan yang ada di sekitar Indonesia, dan semoga membantu. Sampai video yang berikutnya.